gosip tersebut. Kan tadi kan disebutkan dari keluarga Ivan ya, ada keberatan gitu kan. Gosip. Apa yang dikatakan dari pihak keluarga Ivan ke Bauli saat itu? Nah, pas waktu itu memang yang masuk ke salah satu televisi yang Ivan meluapin anak ulang tahun. Jadi anakku waktu itu ulang tahun, pas waktu kita pengajian, masuklah video itu. Terus terakhir sebenarnya lebih ke keluarga almarhumah. Pihak kan nangis dengan gosip ini gitu. Tetap sudah dijelaskan tapi tetap enggak mau apa ya? Ya gimana ya? Tetap mau ngerti perasaan mereka dan akhirnya legowo lah. Dari siapa tadi? Maaf, dari keluarganya yang marah-marah siapa? Ibunya atau dari ibunya? Oh. Dari ibunya marah-marah mungkin dari keluarga pihak semua mungkin belum siap untuk mendengar gosip-gosip yang kesana sini. Padahal kita jelas adalah di sini niatnya adalah Ivan bisa membantu aku membantu ini loh. Kak Ivan ini kan punya sama Kak Eman, almarhum itu kan udah kayak adik abang ya. Kayak apa ya? Kita bilang saudara itu satu. Sedikit pun nggak ada terbesit di hati aku bahwa aku akan pacaran sama dia, itu nggak ada sama sekali gitu. Dan ini pun gosip itu ini muncul kan baru kepergian almarhum 2-3 bulan gitu. Nah, ini kan nggak mungkin kalau menurut aku. Nah di sana percaya banget akan gosip itu gitu. Terus jadi berat gak sih Kak punya karya perdana tapi sendiri gitu, malah sendiri duet tapi sendiri sekarang jadi sendiri gitu. Kecewa lah, kecewa banget sampai terakhir aku 2 hari yang lalu aku kasih cek sama dia juga, tetap aku mohon gitu dan tetap juga dia udah respect sampai sekarang dan banyak banget alasannya dan ini juga udah berjalan lancar udah di YouTube dan mana juga ada dia masih juga komplain masalah di Ramadan kan awalnya Ivan 17 dan Juliana 25 dan Ivan 17 terakhir pun dimasalahin sama dia. Dia bilang kenapa harus dan kenapa harus diteri nah di hatiku kemarin kemana aja gitu, ini kan udah diupdate apapun diupdate sama dia seperti ini kan dia update gitu, kenapa pas di sini dia masih online gitu kan. Aku di sini kecewa banget, anggap aja lah aku kan dia anggap aja lah aku apa boleh gitu apa harus ribet gitu. Terus